Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu? Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dapat saya bertemu dengan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan melihat bahagian terakhir pada surah Al-Anbiya. Jadi sama-sama insya Allah kita akan membaca sebentar lagi daripada awal ayat 102 hingga 112. Insya Allah sahabat-sahabat ya, yang nak buka Al-Quran boleh ke halaman 331. Yang tak ada Al-Quran pun tak apa, jangan bimbang, sekejap lagi kita bawakan ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Dan insya Allah diberikan kesihatan dan umur yang panjang, esok kita akan masuk ke dalam surah baru, iaitu surah Al-Hajj. Jadi diharapkan teman-teman semua bersemangat untuk kita mulakan dan menyambung pengajian kita untuk hari ini. Jadi bagi kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir pelajaran kita dengan ucapan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi untuk memberkati majlis ini, kita nak sama-sama membaca Ummul Kitab. Tapi sebelum itu, boleh tak teman-teman bantu saya untuk menekan button share agar kita dapat kongsikan pelajaran ini dengan
pasangan kita, anak-anak, ahli keluarga, ibu ayah kita dan kawan-kawan yang terdekat. InsyaAllah semoga semua kita diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, yang keduanya saya nak ajak teman-teman, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah, jom mengaji Al-Quran. Ya, ramai-ramai kita harapkan dapat mengambil bahagian. Ya? Kita share dahulu dan kita komen, jom mengaji Al-Quran. Baik, semua dah bersedia untuk kita mulakan bacaan Ummul Kitab. InsyaAllah kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, semua dah bersedia. Dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart ya. InsyaAllah jom kita tanpa melengahkan masa kita masuk pada bacaan ayat. Sebelum itu kita baca dahulu istiazah bersama-sama. Lafaznya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'u'a di pangkal kerongkong, Ain di pertengahan kerongkong. Sama-sama kita bacakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian jom kita lihat ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Semoga ianya dapat menjadi panduan berkawan-kawan kita. Tapi yang lebih utama, kita nak membantu diri kita sendiri untuk lebih mengingati pelajaran yang sedang kita pelajari. La yasma'una hasisaha. La, dua harakat. Yasma'una ha 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 pada saya bukan ha tetapi ha. Ha ni makhrajnya di pertengahan kerongkong. La yasma'una hasisaha. Ini pula ha, jangan pula tertukar ya. Ini ha 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 ha. Beza di situ eh? Pastikan ada perbezaan. Kemudian di sini ada waqaf sili afdal diwasalkan. La yasma'una hasisaha wahum. Ha, dua harakat terus masuk wahum. Itu kalau kita nak sambung. Tapi kalau kita waqaf pun terus ibtidak pada wahum fi mashtahat. Mimbari fathah terus naik data shin di sini. Jadi huruf alif dan hamzah wasal ini tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Mashtahat. Ada bunyi hamasnya, bunyi angin. Ikhfa hakiki. Daripada an jadi dua harakat. Fusuhum khalidun. Kha di hujung kerongkong. Kha, khi, khu. Kha di sini ya. Dengan dua harakat dan diwakafkan dengan ma'aril sukun di sini sekurang-kurangnya dua harakat. Khalidun. Tapi di hujung baru masuk ke dalam nun. Jangan masuk awal jadi ini bacaan yang salah. Khalidun. Itu tak betul. Mestilah dun. Di hujung baru sampai ke dalam nun. Boleh ya? InsyaAllah tarik nafas kita bacakan. La yasma'una hasisaha. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dan kemudian kita masuk ke dalam ayat 103. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu dan sedang mempelajari sesuatu. Dan diharapkan penyampaian saya ini senang difahami, mudah diikuti. Ya. Jika anda merasakan ianya bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk menekan button, share dan belanjalah thumbs up dan juga heart. Ya. Kita lihat ayat yang seterusnya. La yah. Habdas.
La yahzunuhumul mimbar dhammah ni ada lam di sini ya alif lam qamar ya faza'ul faza'ul ain bar dhammah ni ada lam di sini alif lam qamar ya sekali lagi akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza hadan dha masing-masing dua harakat Yaum yaumukumul ladzi dua harakat zi dengan barikah ku ikhfa akiki dua harakat tum idzar syafawi jangan panjang sempurna saja tum terus masuk tu'adun kali lagi diakhiri dengan ma'ril sukun sama juga seperti ini tu'adun di akhir baru masuk ke dalam Jom tarik nafas kita bacakan ayat bersama-sama. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza. Saya waqaf di situ dan saya ibtida' pada wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun baru berhenti boleh insyaallah ya tarik nafas sekali lagi kita bacakan la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. So far macam mana? Okey ke okey? Kalau anda dapat ikut, dapat belajar, boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Terima kasih yang memberikan sokongan dan dukungan. Terima kasih yang tolong tulis poin-poin. Terima kasih yang tolong share. Dan selamat datang yang baru bersama dengan kita. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan semua masih bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran. Kita lihat ayat yang ke-104. Yauma nata. Ada lantunan di sini khakhala surah. Nata dan ta ini bila nak berikan lantunan bulatkan. Jangan pepeskan jadi nata. Tak betul. Mestilah nata. Yauma nata wissamaa ka tayyis. Di sini ia bersabdu katayyis sijillil kutub lam dua kali ya lilil kutub lilil bukan lilil betul lil dengan lil eh? Lam mereka so bunyi li bukan bunyi le jangan baca lil kutub tapi lil kutub dan diwakafkan jangan dipanjangkan jangan pula kita wakaf dengan kutub tak betul mestilah lil kutub terus berhenti dan diberikan lantunan khokholah kubra di akhir ini hati-hati ya di sini tadi ya bersabdu sin bersabdu lam bersabdu kama badana awwala khalqin dua harakat idgham bi ghunnah daripada khalqin jadi qin dua harakat nu'idu Wa'dan 'alaina inna dua harakat wajibul ghunnah inna kunna fa'ilin boleh insyaallah ya kita tarik nafas kita bacakan ayat ini bersama-sama daripada yauma natwis sama yauma natwis sama كطي السجل للكتب
kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Baik, so far macam mana ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Bagaimanakah penerimaan daripada huraian dan penyampaian saya ini? Adakah senang, susah ataupun sebaliknya? Mungkin boleh tulis sikit di ruangan komen ya, insyaAllah. Jika anda nak belajar dengan lebih tersusun, lebih sistematik satu-satu hukum pada satu-satu masa, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan ke rumah sebuah buku asal dan tajwid serta rakamannya dan banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang akan kita berikan ya. Jika anda berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, jangan ke mana-mana. InsyaAllah, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Kita lihat dahulu ayat yang seterusnya. Walaqad al-lantunan katabna katab. Sekali lagi lantunan di sini khokhol surah. Katabna fi zaburi min iqlab di sini daripada min ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim, jadi mim dua harakat. Ba'di dzikri an dua harakat dengung annal arda yarithuha ar di sini jadi tebal ra-nya. Annal arda yarithuha su di hujung lidah ha dua harakat di pangkal kerongkong. Ibadiyas salihun. Boleh insyaAllah ya, kita bacakan bersama-sama daripada walaqad. Walaqad katabna fizzaburi min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Boleh insyaAllah, sekali lagi tarik nafas. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiyas-salihun. Dan kemudian baru masuk ayat yang ke-106. Tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan. Dan kalau boleh ni, saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini, anda berada di daerah mana, negeri mana, negara mana. Kerana ada juga yang bersama kita ini daripada Singapura, daripada Indonesia dan teman-teman kita dari seluruh Malaysia sudah pasti. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat, marilah kita bersilaturahmi, menjaga hubungan baik, berkenan kenalan. Kerana semua yang berada bersama kita sekarang ini sudah pastilah antara pencinta-pencinta Al-Quran, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita digolongkan di kalangan mereka yang dikasihi dan dirahmati Allah, dan Allah mempersatukan kita di syurganya. Kita harapkan seperti mana Allah mempersatukan kita di saat ini, di detik ini, tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian Al-Quran ya. Insyaallah kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-106. Inna fi hadza in dua harakat nafi dua harakat hadza la balaghal idgham bila gunnah daripada la balaghan jadi la balaghal. Terus masuk ke dalam lam tanpa didengungkan. Inna fi hadza la balaghan liqaumin idzal halqi. Sempurna saja min, terus masuk abidin. Dan di akhiri barulah diwaqafkan atau dimatikan nun tersebut. Sama-sama sekali lagi kita bacakan. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Dan kemudian
wa ma ar ar, jangan baca ar, silap, yang ni kena baca tebal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatal idgham bil gunnah, tanwin bertemu lam, tanwin bertemu lam atau tanwin bertemu ra adalah hukum idgham bil gunnah. Ada dua saja, lam dan ra, sama-sama insyaallah sekali lagi kita bacakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan barulah kita masuk ayat yang seterusnya. Siapa nak minum air silakan ya. Bismillah, izinkan saya juga. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart, kita di pertengahan pelajaran pengajian ayat suci Al-Quran kita hari ini pada surah Al-Anbiya bahagian terakhir. Qul innama in, dua harakat, nama yuha ilayya annama ilay, tekankan ya an, dua harakat, nama ilahukum, izah syafawi, jangan panjang, terus masuk, ilahu wahid, di sini masuk beserta dengung dengan kadar panjang dua harakat. Fahal antum muslimun. Jom kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Dan kemudian barulah sampai ayat ke 109. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran daripada bacaan ayat suci Al-Quran kita insyaAllah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa sahabat-sahabat untuk membantu saya menekan button share ya. Kita lihat ayat yang ke-109. Maafkan, tidak ada for terus ya. Fa in, samarkan di sini ya, fa hakiki bukan in tapi in gitu ya. Fa in tawallaw fa qul azantukum ala sawa wa in adri aqaribun am. Ikhfa syafawi di sini dua harakat, daripada am jadi am ba'i, dua harakat, ba'idum dua harakat, ma tu'adun. Boleh insyaAllah kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Fa in tawallaw fa qul azantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Dan kemudian barulah sampai ayat yang ke 110. Dah tak lama lah, ada tiga lagi ayat. Tiga sahaja lagi ayat. Diharapkan semua masih bersemangat, masih bersungguh-sungguh. Yang penting kekal istiqamah, kekal fokus untuk belajar. InsyaAllah lambat laun, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menguasai dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat ke-110. Innahu, dua harakat in, itu wajibul gunnah ya. Ya'lamu al-jahra minal qawli wa ya'li, nak kewa jangan lambat, wa ya'lamu ma taktumun. Jom kita bacakan ayat ini bersama-sama.
Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Dan kemudian barulah kita masuk ke ayat yang seterusnya, ayat yang ke-111. Wa in adri adri, dua harakat. La'allahu fitnatul lakum wa mata'un. Idhar halqi, semuanya saja un, jangan panjang. Terus masuk ila hin. Boleh insyaAllah ya, kita baca sekali lagi. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un. Dan kemudian qala rabbihkum bihablasa kum idza syafawi la'allahu fitnatun lakum irab bila gunnah dia fitnatun jadi tul fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Kita bacakan bersama-sama ayat ini. Qala rabbihkum. Maafkan. Kita baca pada ayat ini tadi. Kita baca pada qul wa in adri. Maafkan ya. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Kemudian qala rabbihkum bihkum bil haqq. Pastikan di sini hafadas rabbih, dan di sini pula mim mati bertemu ba ikhfa syafawi, panjangkan dua harakat dengan samar. Qala rabbihkum bil haqq, dan diberikan lantunan qaqalah kubra di sini. Wa rabbuna rahmanul mus ta'anu 'ala ma tasifun. Kemudian barulah berhenti. Sekali lagi kita bacakan. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Tapi ayat seterusnya itu sudah khatam di sini. Nanti ayat seterusnya ialah surah Al-Hajj. Baik teman-teman dirahmati Allah. Kalau tadi kita dah lihat satu persatu ayatnya, sekarang saya nak ajak semua yang berada bersama saya ini untuk kita mulakan bacaan daripada awal ayat 102 hingga 112 bersama-sama insyaAllah. Bismillah. Sebelum itu, boleh tak bantu saya tekan button share dahulu insyaAllah ya. Kita kongsikan pelajaran ini dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Baik, semua dah bersedia. Jangan lupa sekali lagi belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan di akhir pelajaran bacaan kita ini, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu dengan memberikan sebuah buku asalan tajwid serta rakamannya. Dan ada lagi beberapa perkara yang lain untuk saya sampaikan. Jadi jika anda berhajat untuk betul-betul belajar memperbaiki bacaan kualiti bacaan Al-Quran, jangan ke mana-mana. InsyaAllah sebentar lagi kita kongsikan. Jom kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. Di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat aw أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا
tatwi sama كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن الذي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan kali ini. Jadi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari daripada Facebook Fatihah Learning Center, jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Teman-teman ya, boleh reservekan waktu tersebut insyaAllah untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada anda. Dan juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk pengumuman ya, untuk pengetahuan bagi mereka yang berhajat untuk memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran daripada asas sehinggalah dapat memahirkan diri dalam ilmu tajwid dengan baik, insyaAllah teman-teman, sama ada untuk diri sendiri ataupun pasangan dan anak-anak anda, inilah peluang untuk anda mendapatkan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut ya. Kita telah rakamkan kedua-dua buku surat sebagai panduan dan bimbingan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan selain itu kita akan berikan juga nota tajwid. Kita akan beri juga e-book bacaan Al-Quran keseluruhannya. Dan kita akan bagikan juga yang ketiga istimewanya. Sebab-sebab akan melayakkan diri untuk mendapatkan konsultasi. Konsultasi sepanjang tempoh 2 tahun yang pertama ini secara percuma setelah mendapatkan buku ini. 1 bulan 1 kali insyaAllah. Tapi kena set appointment dululah. Jika anda ada sebarang masalah, ada pertanyaan, ada persoalan, boleh berhubung dengan kita, bagi tahu nak set appointment. Nanti pihak admin kami akan tentukan tarikh dan waktu yang sesuai antara pihak kami dan anda untuk kita buat video call. Walau di mana sahaja berada, bukan hanya terbuka kepada mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, termasuklah yang berada di Sabah, Sarawak.
Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja anda berada. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Dan yang bertambah gembiranya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada yuran bulanan atau tahunan yang kami kenakan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah yuran keahlian sekali seumur hidup untuk sepanjang hayat. Dan ada lagi berita gembiranya di dalam tempoh promosi ini. Teman-teman tak perlu bayar dengan ribuan ringgit nilai itu, tetapi hanya membayar yuran keahlian setelah kita berikan potongan dan diskaun kepada serendah RM250, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk sepanjang hayat dan seumur hidup anda. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kami dalam bahtera pelayaran ini untuk kita sama-sama mencari redha Allah SWT melalui pengajian bacaan suci Al-Quran. Jadi kalau ada yang berhajat untuk mendaftar, saya nak buka sekarang ini pendaftaran kepada semua, kepada yang berhajat, insyaAllah boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kita akan reply komen anda itu. Bagi mereka yang komen nak jadi ahli, nanti admin kita reply, akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia bawa kepada WhatsApp admin kita dan dia akan bantu anda bagaimana untuk melakukan pendaftaran, insyaAllah. Ataupun teman-teman ya, boleh tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi di ruangan komen di bawah. Boleh tinggalkan nombor telefon, biar pihak kami yang menghubungi anda. Ataupun jika anda yang nak menghubungi kami, boleh print screen, boleh ambil pen dan kertas dan boleh catat nombor telefon seperti tertera di bawah. Tarian hotline WhatsApp kita 011-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 011-621-7797. Jadi semoga pertemuan kita ini dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ada sesuatu lah yang diharapkan dapat dipelajari di akhir pelajaran kita ini. Sebelum kita berakhir, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman untuk marilah sama-sama kita memanjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Dan bagi yang berhajat untuk menjadi untuk mendapatkan keahlian cepat Quran ini, jangan bertangguh lagi, jangan berlengah lagi. Dapatkan sekarang, bukan sekadar persediaan kita untuk bertemu Ramadan tahun ini, tapi yang lebih utama sebagai persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik segala apa yang di bumi dan di laut ini, yang kita tahu yang kita tak tahu, termasuklah diri kita ini. Jadi boleh komen sekarang yang mana yang nak komen nak jadi ahli, ataupun hubungi ke nombor yang tertera di bawah, ataupun boleh daftar di www.cepatkuran.com, ataupun boleh terus pergi ke laman boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk pihak kami hubungi anda semula. Baiklah sahabat-sahabat, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik itu semuanya dari Allah SWT. Tapi yang silap, yang salah, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun serta maaf. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu.
seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan kan tan jan wan kan tan ran han an dan lan ban dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya kata Jawa kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.